Ada promo baru lagi nih teman-teman ya, dari Google Play ya. Langsung saja kita simak video berikut ini. Kalian buka dulu Play Store ya, akun kalian. Kemudian pilih profil, kemudian pilih Play Pass ya. Jadi ini promonya berakhir 29 November ya, tinggal 4 hari lagi. Jadi kita di sini kalau membeli Google Play Pass itu harga aslinya tuh 29.000, tapi untuk 6 bulan pertama itu harganya tuh didiskon menjadi 5.800. Nah, ini kelebihannya apa? Kita scroll ke bawah. Jadi di sini kita bisa mendapatkan diskon 29.000 ya untuk pembelian dalam aplikasi. Jadi kalau kalian berlangganan Google Play Pass ini, kita modalnya tuh 5.800 plus pajak ya, mungkin sekitar 7.000 lah, anggap aja 7.000. Kita mendapatkan diskon 29.000 ya dalam setiap pembelian. Cuman ya ini pembeliannya harus dalam game ya. Langsung saja kita akan mencoba membelinya ya. Kita klik mulai. Nah, di sini terlihat ya, harganya tuh menjadi 5.800 plus pajak. Kita hitung sekalian ya. Kita plus pajak, bentar, menghitung harga total ya. Mungkin sekitar 7.000 sih ya, 6.400 lah, anggap aja 7.000. Ini kita pembayarannya bebas ya, bisa melalui apapun. Di sini saya membayar melalui Dana ya. Oke, di sini saya bayar melalui Dana, kemudian pilih langganan. Oh iya, nanti kalau teman-teman misalkan 6 bulan ke depan itu bulan depan itu nggak mau membeli lagi, itu bisa dibatalkan ya. Tapi kalau menurut saya sih worth it ya, harganya murah, cuman 7.000, tapi kita mendapatkan diskon 29.000 untuk pembelian dalam game gitu. Oke, langsung kita klik langganan ya. Sebentar, saya masukkan sandi dulu. Nah, ini kita klik verifikasi ya, kita coba langsung ya memproses. Kita tunggu, nanti kita akan langsung coba di dalam game ya. Nah, ini sudah berhasil, kita pilih lain kali. Kita sudah berlangganan ini ya, Google Play Pass ya. Ini apa sih, ini ingin menambahkan metode pembayaran cadangan ini. Anda dapat mengubahnya saja dan tidak aja ya. Oke, jadi di sini akses Play Point Anda di sini ya. Kita sudah berlangganan ini ya, berlangganan Google Play Pass ya teman-teman ya. Ini sudah nggak ada di sini. Oke, kita lihat di sini ya. Apakah kita ini bisa untuk mencoba membeli item dulu Play Pass ini ya. Selamat datang di Play Pass, Anda dapat membagikan langganan Google Play maksimal 5 anggota. Oke, ini kita mendapatkan diskon ini ya, penawarannya ini. Oke, ini penawaran. Kita coba simpan ya. Nah, simpan penawaran. Nah, ini kan kita mendapatkan diskon 29.000. Langsung kita buka aplikasi game yang akan kita top up ya gitu. Tapi di sini harganya itu enggak ada yang 29.000 ya, adanya 33.000. tapi kayaknya enggak bisa ya, mungkin kita bisanya beli yang top up 100 diamond itu ya kayaknya ya. Oke, kita coba ya dalam game, apakah bisa beli membership, diskonnya apakah bisa diterapkan. Enggak bisa ya kalau di sini ya, diskonnya enggak bisa. Kita coba item yang lain, apakah di sini bisa. Wah, kalau di sini bisa ya teman-teman ya. Jadi kok gitu ya, aneh ya. Kalau di membership bulanan bisa, ini jadi 66. Tapi kan karena saldo kita enggak cukup, jadi kita membeli yang top up diamond biasa aja ini. Kemudian harganya cuman ini sama ini ya. Coba lihat lagi, 7.500 ini terlalu kecil ya, sayang kalau digunakan di apa yang harganya murah ya. Mau gunain di sini bisa enggak ya? Oh, ini bisa teman-teman ya. Jadi bisa digunakan di sini, berarti ini cuman bayar plus pajak berapa ini?
25.300. Ya ini bisa ini teman-teman. Tapi ini hanya bisa digunakan sekali ya dalam sebulan ya. Jadi bulan depan nanti bisa lagi tapi bayar lagi 7.000 lagi itu. Ini saya mau membeli yang ini 25 ya. Tapi lumayan sih 310 diamond ya. Kalau kita membeli yang ini itu tanpa diamond ya. Tanpa, maksudnya tanpa bayar. Gratis kalau membeli yang ini kan 16.000 plus pajak kan itu ya berapa? 19.000-an mungkin ya. Tapi karena di sini kita mending apa saldonya enggak cukup, jadi kita membeli yang 100 diamond ini gratis ya. Ya anggap aja ini 100 diamond 7.000 yang tadi itu ya. Tapi sebenarnya lebih untung beli yang ini sih. Lebih untung beli yang ini. Ini kan 25 tadi ya. 25.000. Kan jadi kan diskonnya tuh kepake semua. Gitu. Ya meskipun kalau kita membeli yang ini nol sih ya, nol harganya. Tadi saldo saya tuh 20.000 di dana, kita lihat. Kita langsung beli ya. Kita beli ini saja. Jadi modal 7.000 dapat. Nah, ini ya. Ingin membeli ini lain kali aja. Oke, di sini saya hanya mempraktekkan ya. Teman-teman bisa mencoba yang item lain. Oke, ini sudah masuk ya 100 diamond. Langsung kita mendapatkan bonus ini. Kita ambil sama satu lagi crate diamond ya. Isinya berapa ini? 15. Oke, lumayan ya. Jadi kesimpulannya kalau kita berlangganan Google Play Pass, kita akan mendapatkan diskon 29.000 ya, teman-teman ya. Tapi bisa dipakai di dalam game. Itu teman-teman tadi saya sudah mencoba yang ini bisa, yang ini mungkin bisa ya. Tapi kan sekarang udah kepake. Jadi harganya tetap normal. Kita akan cek ya aplikasi dana. Tadi itu saldo saya tuh saya isi 20.000. Terus kemudian dipakai 7.000. Apakah yang kita tadi isi diamond, apakah ini apakah berkurang? Kita coba refresh ya. Nah, ini masih 13.000. Jadi nggak berkurang, teman-teman ya. Kita lihat di sini untuk pembayarannya. Nah, ini ya kita membayarnya 6.400, teman-teman ya. 6.400. Oke. Jadi seperti itu untuk Google Play Pass ya. Berlangganan, tapi untuk berhenti berlangganan caranya seperti ini, teman-teman. Sebentar ya. Untuk berhenti berlangganan kita kita pilih Play Store lagi. Kemudian pilih akun, pilih pembayaran dan langganan. Nah, di sini kalian pilih langganan ya. Nah, di sini ada langganan Google Play Pass ini ya. Ini kita misalkan mau di apa berhenti langganan, kita pilih batalkan ya. Tapi karena ini ada diskon, jadi saya nggak akan batalkan ya. Jadi teman-teman bisa untuk memanfaatkan promo ini, teman-teman ya. Ini berakhir sampai tanggal 29 November, jadi kurang 4 hari lagi. Oke, infonya kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.